1,2 juta dosis vaksin corona Sinovac anu dibeli ku pamarentah puseur ti Tiongkok geus nepi di Bio Farma sababaraha poe katong pernakeun. Tapi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tacan mikanyaho jatah ancokeuneun Jawa Barat. Nah, jan kitu dina dirina ngutamakeun 350.000 dosis vaksin keur tanaga kasehatan, turta 150.000 keur TNI jeung Polri anu mancen numpes sasalad COVID-19 kalawan langsung. Hiji koma 2 juta dosis vaksin Corona Sinovac atau CoronaVac geus nepi di Indonesia sarta ditendeun di Bio Farma sababaraha poe katong pernakeun. Tapi tepi ka ayeuna, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tacan nampa arahan ti pamarentah puseur patalijeng jatah ancokeuneun Jawa Barat. Ridwan Kamil nyendekeun upama dipenta prioritas vaksin ku pamarentah puseur, dirina ngancokeun 350.000 dosis keur tanaga kasehatan, sarta 150.000 keur TNI turta Polri anu mancen numpes sasalad COVID-19. Ari prioritas katilu dipasrahkan ke warga di zona merah nyaeta Bodebek jeung Kota Bandung. Yang kedua vaksin, kami belum ada arahan dari pemerintah pusat dan tanya berapa. 100.000 juta sayuran dan belum berapa. Tapi untuk kami adalah pakai satu. Satu pertama ini tidak ada siapa. Satu kedua ini dari Polri, satu ketiga adalah mereka di zona merah. Kalau sudah di zona merah, dari kemarin sudah saya sampaikan mayoritas tentunya kan di Bodebek, Bogor, Depok, Bekasi, kemudian Kota Bandung. Itu urutannya. Jadi nanti jumlahnya akan disesuaikan dengan awal jatah. Jawaban saya karena ini jatahnya saya belum tahu berapa yang akan tahap satu diberikan ke Jawa. Ridwan Kamil ngembohan ayeuna zona merah di Jawa Barat robah jadi Depok tur Karawang anu siaga alatan pilkada, Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, turta Majalengka. Sajroning kitu jumlah kamar isolasi rumah sakit di Jawa Barat anu diisian pasien COVID-19 ngahontal 75%. Kukituna, pihakna nyayagakeun 15 ribuan fasilitas kesehatan sarta rohang isolasi anu mangrupa asrama sarta hotel keur ngungkulan ngajauna jumlah kasus nalika prepanjang sarta pilkada. Budi Hartati, Bandung TV.